Emang AKD besok paripurna, Pak? Ya, besok insya Allah. Oh, berarti sesuai koalisi dengan, sudah? Sesuai dengan jadwal BANUS. Berarti orang-orangnya sudah? Oh, nggak tahu itu. Saya tidak masuk ke situ. Bukan ranah saya, dong. Oh, kalau koalisi parlemen berubah dari kemarin, Pak? Saya nggak tahu masalah koalisi, ada koalisi atau nggak. Nggak ada. Koalisi kita kan koalisi DPR, deh, 50 anggota Dewan. Ya kan maksudnya nggak semua partai, fraksi masuk pucuk pimpinan AKD gitu. Ya lihat aja besok. Kan kalau kemarin PKB sama Gerindra yang terdepak. Nah untuk besok. Nggak terdepak. Nggak. Ya, mungkin belum terakomodir. Dengar-dengar nanti besok mah P3 sama itu Pak. PAN sama Gerindra. Oh nggak tahu itu saya. Tidak masuk ke ranah itu. Kan biasanya itu penulis skenario, Pak. Tapi besok paripurna ya, Pak? Besok paripurna. AKD aja atau apa, Pak, besok? Ya, AKD semua, alat kelengkapan dewan komisi. Gak maksudnya digabungin paripurna apa gitu? Cuman ya, AKD besok aja? Besok kan mekanismenya untuk perubahan AKD itu harus diparipurnakan. Kalau surat-surat untuk usulan sudah masuk, daftar namanya, tiap-tiap masing-masing komisi yang baru saya terima itu kan daftar nama dari masing-masing fraksi ya ke alat kelengkapan yang disebar. Nah, nanti setelah itu kita nanti akan ya memerintahkan kepada komisi 1 untuk dilakukan pemilihan komisi 2, komisi 3 dan seterusnya. Kalau Gerindra ditinggalkan gara-gara apa, Pak? Saya nggak tahu.